Ya saudara maskur tim Bapak Kosim, saya nikahkan dan saya kawinkan untuk saudara Misma Hanifah binti Bapak Iwan Daniel Almarhum, yang walinya pamannya yaitu Bapak Andi Basara, yang telah mewakilkan ijabnya kepada saya dengan mas kawin kalung emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Misma Hanifah binti Almarhum Bapak Iwan Daniel untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sisa. Ha ha ha!
sunnah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita besok mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah hormati, Turki melakukan saking bojong keluarga Bapak Kosim dan kita silaturahmi. Kaping kali pun keluar bagi mereka kembali keluar di kamar maskur dengan membeli kemarin sambut melaksanakan kewajiban di mengkot abdi nikah. Kalau serahkan kembali keluarga Ibu Ekon berikan kepada kita ibu bukti-bukti lalu mas maskur saya sambut pun terus itu terus imam ikan saya dan ikan beras sedek sinarungan lontar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Shadaqallahu al-'azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaysa minni. Hadirin para rawuh, para kiai, para ustaz, sesepuh bin sepuh tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga Ibu Eko yang hari ini undang kita semua dan keluarga Bapak Kosim dan Ibu Roni yang anaknya barusan dinikahkan tadi pagi jam jam 10. Kemudian dua sejoli yang sedang bersanding di pelaminan, Mas Maskur dan Mbak Nizma Hanifah. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia hidayah inayah, kesehatan dan kesempatan pada sore ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan saking Ibu Eko, yaitu untuk menghadiri walimah ikut serta ziyadatul doa dongakaken pengantin kalih Maskur, Mas Maskur sama Nizma
Moga-moga setelah ijab kabul di palingana kehidupan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam salam mari kita sanjungkan hadirin sing arane nikah kue kawinan. Nikah kue dengan istilah pernikahan yang diawali dengan ijab kabul. Ana saksi, ana wali, ana pengantin lanang, pengantin wadon, sing itu seagama, itu dengan istilah nikah. Sebab sekarang ada orang Islam nikah sama Kristen, itu bukan nikah namanya, kawin, karena tidak sah secara agama Islam. Kawin gue kayak ayam karo ayam, kawin, pedus karo pedus, kawin. Tapi menurut saya tidak, harus ada ijab dan kabul yang disampaikan oleh walinya menyerahkan bocah wadon sing arane lijma kawin maskur dengan mas kawin, mau mas kawine apa tuh? Alun, alhamdulillah. Hadirin kang kula hormati, memang itulah ajaran Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Rum yang tadi kami sampaikan wa min ayati khalaqakum min anfusikum azwajan seterusnya, ini menandakan kepada kita semua bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala an khalaqakum indin toh gawe sama Allah Subhanahu wa taala menciptakan Allah Subhanahu wa taala sing rupane ya kue jejodohan ya singar wong gunung masur alamat bojong ya aduh ya wong bojong bisa ketemu jalan elang ketemu pirang perkara ya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kalau ada suatu nyanyian kita maaf baik daripada ada span-span lah kok kita jatuh manis sungai ganda. Aduh karena aduh terjadi suatu cinta. Nah, ya cinta Allah berarti memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dalam suci ini jahat yang disapa orang ngomongnya kayak gitu jawabannya yang ada ya apalah mulisnya nyanyi rasa cinta pasti ada penakung ya pada makhluk yang bernyawa sejana sampai kini cinta suci nan abadi takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Kue cari percintaan begini, jodohan begini apa? Bukan cinta manusia tapi takdir yang kuasa. Jangan engkau pungkiri apa yang telah Tuhan beri. Nah, singaran maskur bojong singaran najwa sama begini lizma kwe kang elang Allah pertemukan bukan istilah lizma sama maskur. Mungkin yang pertama tartun-tartun HP bisa terjadi atau bersama arwah-ruh atau pandangan pertama dan sebagainya Allah ciptakan. Itu namanya menciptakan jodoh. Jadi jodoh gue mungkin yang si maskur dia mau wong wadon kaya najwa kira-kira karena akeh apa boleh si cito gue boleh si cito si nane maskur nang jalan elang saran dukutin kira-kira ngomong si duman ada soalnya tapi jodoh nih. Allah menciptakan. Kemudian setelah itu Allah menciptakan jodoh. Wajah ala baina mawaddah dan warahmah. Terus Allah menjadikan kita mabai. Pertama kholako, yang kedua ja'ala. Anak-anak dia kholako murni Allah yang menciptakan. Kalau ja'ala, anak campur tangannya.